Halo guys, kembali bersama saya di channel Alin Skisel. Kita kedatangan HP dengan tipe Samsung Galaxy A21s ya, A21s dengan kondisi ya dapat Anda saksikan di layar monitor Anda, di layar kaca Anda. Ini dia LCD-nya sudah copot karena jatuh. Ya, customer langsung minta ganti LCD baru. Oke, langsung saja kita eksekusi ya guys. Pertama, kita mencoba untuk mengeluarkan slot SIM card-nya. Ya, kita tekan pakai jarum dulu dan langsung kita cabut dan keluarkan slot SIM card-nya. Oke, kemudian kita akan mencoba membuka casing belakang dari Samsung Galaxy A21s ini guys, ya dengan menggunakan bantuan blower ya guys, ya karena di belakang ini dibuka dulu casing belakangnya, ya kita menggunakan blower supaya lem meleleh dan langsung saja kita menggunakan congkel LCD dan langsung saja guys sudah terbuka ya, dan juga kita mencoba melepaskan fingerprintnya dulu. Ya, kemudian kita mencoba membuka satu persatu baubnya guys. Ya, kita buka satu persatu baubnya ya guys. Ya, ini dia guys, saya sedang membuka baubnya satu persatu guys. Oke, setelah baubnya sudah dibuka satu persatu, selanjutnya kita akan mencoba melepaskan penutup casing. Ya, ini dia guys, penutup casing dari Samsung Galaxy A21s ini. Ya, udah lepas ya guys. Selanjutnya kita akan lepaskan terlebih dahulu soket dari LCD ya guys. Ya, ini dia guys, soket dari LCD yang menghubungkan dari papan charger dan juga soket baterai ya guys. Ya, ini dia guys, saya sedang copot soketnya. Selanjutnya kita akan angkat LCD pada framenya dengan menggunakan bantuan blower ya guys. Nah, ini dia guys, sudah terbuka. Ya, sudah terbuka ya guys, sudah kita angkat LCD lamanya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih melekat di framenya dengan menggunakan sikat gigi juga untuk melepaskan debu-debu yang masih melekat. Selanjutnya lagi guys, kita akan coba memberikan lem LCD pada framenya ya. Ini dia guys, saya sedang memberikan lem LCD pada frame Samsung Galaxy A21s. Oke, ini dia guys, juga LCD baru dengan merek Zevan. Ya, merek Zevan. Ini dia guys, masih baru. Dan langsung saja kita mencoba untuk melepaskan beberapa stiker yang masih lengket di LCD barunya ini. Ya, ini dia guys, saya sedang melepaskan stiker yang masih lengket di LCD barunya. Oke, sambil dirapikan guys, selanjutnya kita akan pasang. Ya, kita akan memasang LCD baru pada frame Vivo, Oppo, maksud saya Galaxy, Samsung Galaxy A21s ini guys. Ya, ini dia guys, saya sedang memasang. Ya, sambil diperhatikan untuk presisinya, kerataan pada framenya. Ya, sambil dierat-erat ya guys, supaya presisi, supaya rata, supaya rapi maksud saya ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan bantuan
karet gelang ya. Iya, ini dia guys, sambil menggunakan bantuan karet gelang untuk merekatkan LCD pada framenya. Nah, ini dia guys. Kita akan menunggu kurang lebih sekitar 15 menit dan langsung saja video ini saya skip saja untuk mengurangi durasi waktu yang panjang. Oke, setelah 15 menit nanti ya guys, kita akan mencoba membuka karetnya lagi satu persatu. Kita copot lagi, kita lepaskan karetnya satu persatu. Ya, kita lepaskan satu persatu lagi guys. Iya. Selanjutnya kita akan sisipkan dulu karetnya. Dan selanjutnya kita akan pasang tutup dari casing Samsung Galaxy A21 ini. Ya, sambil kita menekan tombol power, ada tulisan Samsung. Ya, sudah masuk ke wallpaper. Nah, ini dia guys. Ya, kebetulan ini Vivo. Maksud saya Samsung Galaxy A21. Iya, kita mencoba untuk ngetes dulu layar touchscreen-nya apakah lancar atau bagus atau enggak. Ya, ini dia foto profil dari customer kita ya guys, namanya Obu Mikhail Zai. Oke, kemudian kita akan pasang baut-nya satu persatu. Nah, ini dia guys, satu persatu ya, dipasang baut-nya. Iya. Setelah terpasang satu persatu baut-nya guys, kita pasang fingerprint ya guys, dan juga soket fingerprintnya. Ya, harap dipastikan semuanya soket-soket sudah terpasang dengan benar. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memasang lem LCD untuk memasang cover belakang dari Samsung Galaxy A21s ini guys. Ya, ini dia guys, saya sedang memasang sambil dierat-erat dan dirapikan. Dan selanjutnya, ya selanjutnya kita akan menggunakan bantuan karet gelang. Ya, kita akan menggunakan bantuan karet gelang untuk merekatkan supaya lem pada casing belakang dari cover belakang dari Samsung Galaxy A21 ini dapat merekat. Oke, sambil menunggu pengeringan kita tunggu saja. Oke, demikian tutorial dari Aliens Kisel. Salam teknisi Nias. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke. Tinggal tuan menjemput handphonenya.